Alice, Megan, Yuta. Iya. Katanya itu udah pasar malam loh. Pasar malam? Iya. Gimana Mio pasar malam? Itu katanya itu di jalan mana itu? Jalan Bunga nomor 1. Jalan Bunga nomor 1? Iya. Oh, pasti seru dong ya. Iya dong, pastilah. Katanya itu ada makanan, ada minuman, ada panggung. Eh, tapi pasar malam jam berapa bukanya? Jam 7 malam. Waduh, malam sekali Mio. Iya, soalnya sampai tengah malam. Wah. Ada midnight sale. Waduh. Kayaknya gak usah deh Mio. Nanti kita dimarahin Daddy sama Nana. Enggak, nanti kita izin dulu saja. Sakura, gimana nih Sakura? Ayo deh. Awas, awas Sakura. Sakura, okay, ada di Sakura. Selamatkan dirimu. Sakura ada deh. Wah, ini ternyata filmnya juga asik ya. Kan pemerannya kan Sakura, Gondrong, Chika, Maki, Mio, Yuta. Keren ya. Eh, Sakura, kamu nonton film kita ya? Iya, nonton film Squid Game 2. Wah, iya. Yang waktu itu aku puas pura-pura koit. Iya, iya. Eh, sekarang enaknya kita bikin masakan apa ya? Aku pengen masakan yang spesial gitu loh. Eh, lihat tuh, Mio Yuta tuh. Wah, iya. Sama Chika Maki. Eh, yaudah yuk, kita mau kemana nih? Kita ke Shrine. Kita mau ke Shrine? Iya. Ah, kita mau cari apa? Yakisoba? Nah, ini nih. Mbak, ada yakisoba rasa strawberry? Enggak ada lah. Ya sih, yakisoba rasa coklat? Enggak ada. Rasa ada melon? Kalau coklat ada. Yaudah, 3 ya. Eh, sama yakisoba biasa juga 3. Oke, 10.000. Eh, salah, maksudnya 8.000. 10.000 salah. Hah? Oke. Mio, murah banget. Masa 3 biji, 3 porsi 8.000, gak salah nih. Enggak, kalau mau lebih murah 5.000. Wah, enak ya Mio ya. Iya. Mantep. Eh, mana Mio? Kok kamu makan sama piringnya? Iya. Gimana sih? Ya, piringnya juga bisa dimakan. Oh iya ya, piringnya kan dari kerupuk ya. Iya, piringnya dari kerupuk bisa dimakan. Enaknya ngapain ya? Eh, loh, kok ada asapnya ini? Kok aneh ya? Waduh, jangan-jangan ada sesuatu nih. Suster Anna, kenapa komputernya? Itu kebakaran. Ayo cepetan, Suster Maya. Lari. Cari air. Eh, gak ada air sini. Waduh, gimana nih? Aku kan harus nyiapin obatnya dulu. Waduh, gimana sih? Aduh. Makin membesar. Aduh. Oke. Wah, kabur. Ayo yang lain. Kabur. Ayo. Oh, kenapa ini? Kenapa? Rumah sakit yang bisa terbakar. Waduh, gimana nih? Udah telepon pemadam belum? Waduh, udah nih, tapi gak dijawab-jawab nih. Hah? Itu berarti belum. Coba telepon. Telepon pendingin. Aku pendingin. Wah, gimana nih dokter? Kita harus cari rumah sakit baru. Pasien-pasien banyak yang harus tolong. Bagaimana ini? Wah, ini pasti gara-gara suster Anna ini. Gimana ya? Ya juga ya. Oh, kalau gitu suster Anna, kita deportasi aja ke luar negeri. Wah, ke luar negeri? Eh, gimana kalau suster Anna kita kirim ke hutan? Eh, gimana sih? Udah, gak usah dibahas lagi lah itu masalahnya. Yang penting kita butuh bahas masalahnya ini. Kita ini butuh bangun rumah sakitnya lagi. Iya. Juga kan memang lagi cost letting listrik emang. Aku pikir dulu, rumah sakit. Oh, gimana kalau kita bangun di gedung sebelah rumah sakit ini? Karena rumah sakit ini adalah rumah sakit terbesar di kota Sakura. Saya rasa tidak ada lagi rumah sakit yang besar seperti tempat kita. Bagaimana? Yaudah. Oke, suster-suster, kalian sementara akan kerja di ya suatu tempat lagi lah. Ya mungkin ada rumah sakit lagi paling sini. Sementara nanti yang rumah sakit sebelah itu akan dibangun tapi akan dipindah. Oke, ayo pak. Ya. Ini kurang nih batu-batanya. Woi, batu-bata yang lainnya mana? Oke, Pak Daisuki, langsung angkat Pak Daichi. Ya. Pak Daichi? Eh, namaku Pak Daichi.
Wah, asik nih ya. Kita akan ke pasar malam. Benar enggak? Iya. Mio, hati-hati Mio. Jalannya sepi banget hari ini. Iya, sepi banget ya. Kenapa hati-hati ya? Mio, konsentrasi ya. Tenang saja, bisa konsen kok aku. Sepertinya semua penduduk pada kemana ya? Apa mereka pada liburan? Elis Megan, kamu mau cari apa nanti? Ya, mau cari takoyaki, mau cari mie, mau cari... Mio, cari apa Mio? Enaknya ya? Gak tau sih. Kenapa ini? Waduh, Mio, waduh. Mio, kamu... Gak Mio pusat nih. Hah? Jangan bercanda Mio. Aduh. Mio! Ayo cepat. Huh? Ayo. UI. Apa? Kita ini kan UI ya. Iya. Kita ini habis sunat. Tapi apakah kita habis sunat jadi halusinasi ya? Sepertinya kita melihat Mio. Iya. Ayo. Udah Sakura. Ini? Makanya kamu udah dibilangin ya. Boci jangan bawa mobil. Gimana nih, Dok? Sebentar. Sabar. Aduh, gimana nih? Dok, gimana aku? Oh iya. Sabar. Mio. Oh, Suster. Aduh, bagaimana nih? Suster? Kritis ini. Waduh, oi. Oh, dianoksanya apa, Suster? Aduh, ini kakinya nih patah yang sebelah sini. Oh, ya udah, kita langsung ambil segera tindakan operasi. Gimana nih, Dok? Nanti takutnya. Ya, langsung. Ya, kita tindakan operasi langsung. Ya, oke. Okay. Kita sembuhkan dia, kita sambung. Okay. Pak, yang benar loh ya, Pak. Iya. Gimana nih? Sakura, udah tenang. Ui, kok kan aku bisa di sini? Iya, tadi kita habis sunat. Ya, Ibu, tenang ya, sabar. Kami udah berusaha semaksimal gimana, mungkin. Gimana ya, tapi kok dan aku? Mio. Tenang, Ibu. Ini masa krisisnya sudah lewat. Tinggal kami menunggu untuk Mio sadar saja. Tuh, cepat sembuh ya itu. Semoga cepat sembuh ya, Mio ya. Iya, tenang saja. Aku akan bayar mahal nanti. Tenang saja, Ibu. Ibu boleh istirahat dulu. Tunggu di depan, Ibu. Mio. Aku di mana ini? Oh, di rumah sakit. Nana, Didi, aku udah bangun nih. Loh, kok nggak dengar mereka? Hah? Apa ini? Loh, halo? Nana, Didi, Alice, Megan. Hah? Waduh, weh! Kok ada dua? Waduh, aku pasti bermimpi nih. Halo? Hei, bangunkan aku dari mimpiku. Waduh, kenapa aku ada dua nih? Jangan-jangan selama ini aku bersaudara kali ini. Enggak ya? Jangan-jangan selama ini aku kemar... kenapa ya aku melayang? Dokter, tolong aku! Woi, tolong! Bangunkan aku dari mimpiku! Wah, tolong! Hah? Loh, kok tiba-tiba aku ada di rumah? Gak biasanya kayak gini. Waduh. Loh, kenapa kok bisa berserakan ini rumah? Mbak, aduh gimana ini? Rumahku rusak semua. Mbak. Waduh, coba deh aku bantu saja. Aduh, ini bento nih. Oke. Siapa tuh yang melayang? Aduh, setan. Hah? Loh, mbak. Waduh, mbak, kok malah pingsan, mbak? Katanya tadi ada setan, gimana sih? Coba deh, mbak, aku mau pesan makanan nih, mbak. Mbak. Waduh, hei mbak. Gimana sih, kok aneh.
Udah deh, aku pukul saja. Halo Mio. Siapa kamu? Halo, maaf mengagetkan kamu. Aku, nanti saja aku mau perkenalkan. Hah? Emangnya kenapa? Kamu lapar ya? Loh kok tahu? Iya dong, cepat makan saja tuh bentonya. Hah? Gimana sih? Kan aku kan gak beli. Udah gak apa-apa, kita bisa melakukan apapun selagi kita hantu. Hah? Hantu? Tunggu apa tadi? Udah deh nanti saja. Kok aku diketarik? Nah yuk kita masuk yuk. Hah? Apa ini? Udah deh, nanti aku akan beritahu kamu. Ayo, sekarang kita akan ke lantai 2. Inilah lantai 2. Ini ada kamar bersalin. Apa tuh bersalin? Ya, buat melahirkan gitu loh, Mio. Oh, itu kamar apa ini? Kamar bayi. Oh, oke. Terus ada apa lagi nih? Nah, sini ada ruang konsultasi nih. Tuh, lihat tuh. Keren kan? Iya. Apa ini? Ya, ini UGD. Apa itu UGD? Unit gawat darurat. Hah? Oke. Lo kenapa ya kok gak bisa dikunci? Masa gak bisa dibuka? Gimana sih kok gak bisa dikunci, gak bisa dibuka ya? Iya. Maksudku itu. Nanti deh kamu akan tahu sendiri. Nah, sini ada ruang rawat inap nih. Ini buat apa nih? Ya, biasanya kalau misalnya ada yang mau rawat inap ya ditaruh di situ. Oh. Nah, tadi itu kantor. Dan ini adalah rooftop. Tada! Inilah tempat yang aku paling suka. Tada! Hah? Kenapa emang ya? Karena bisa melihat langit-langit. Dan perkenalkan, aku Jessica. Ini adalah penampilan asliku. Hah? Loh? Terus kamu tadi ngapain? Kok aku digendong? Tadi aku hanya menyamar. Jessica! Oh, Jessica! Tungguin aku! Jessi, kenapa? Emang kamu kok bisa sampai sini? Oh, ya gara-gara aku waktu itu naik sepeda terus habis itu disepak. Hah? Disepak sama siapa? Gak tahu deh. Ya terus habis itu tiba-tiba aku menghitam dan aku ada di sini. Ya, kalau kamu? Aku gak tahu sih, tadi aku lagi naik mobil terus habis itu duer gitu. Lalu habis itu aku menghitam dan terus aku itu habis itu bangun di rumah sakit. Aku tiba-tiba juga dari sini. Aduh, sama ya ternyata ya kita ya. Yaudah deh. Kalau gitu kita mau ngapain nih? Ayo yuk, kalau gitu kita langsung ke Yumat. Gimana gue, kok gue digendong lagi? Mendingan digendong. Nah itu tuh, ada ibu hamil tuh. Yuk kita bantuin yuk. Hah, emangnya masih bisa bantuin apa? Bisa lah, siapa tahu kita dapat pahala nanti. Kan gak apa-apa kita membantu orang, kan boleh-boleh saja. Ayo Mio, semangat Mio. Ayo. Aduh, kenapa kok tiba-tiba kayak ada yang dorong ya? Ayo. Halo. Aku Hikari. Loh, kok udah bisa ngomong? Aduh sayang sekali ya. Coba kalau misalnya kita bukan hantu ya, mungkin ibu itu udah akan bilang terima kasih. Iya. Kok gue ditinggalin? Ya, mendingan di mana? Mendingan gimana? Digendong atau ditinggalin? Digendong deh. Oke, yuk kita naik roller coaster. Halo Mbak. Gak bisa denger. Oke, dadah. Mio. Kenapa? Kamu pernah naik roller coaster nggak? Oh, sering dong. Berkali-kali. Mungkin 100 kali pun juga ada.
Oh, kalau aku sih gak pernah. Hah, kok gak pernah? Kenapa emangnya? Aslinya sih aku tinggal di desa. Oh gitu ya, jarang-jarang ke kota. Aku hanya punya sepeda doang. Oh gitu, mau bilang dong. Iya. Wah, keren itu langit ya. Iya. Kenapa? Gak apa-apa kok. Wah, asik ya ternyata ya. Ya nih, kita bisa naik roller coaster nih sekarang. Yuk. Aduh, melelahkan sekali plus menyenangkan. Asik ya. Iya. Hah? Ada apa itu? Kok ada kayak portal gitu ya? Kayak ada cahaya? Jessica, kamu kenapa? Sebenarnya Mio, kamu tuh lagi koma. Hah? Koma? Maksudmu apa? Ya, kamu masih hidup, cuman masih belum sadarkan diri. Kamu harus pergi ke portal itu sebelum terlambat. Oke, memang aku telah menjadi sahabatmu, Mio. Tapi kamu harus ingat, kamu masih punya banyak teman. Alice, Megan, Ayah Susanti. Sedangkan aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Pergilah. Jangan mengecewakan mereka. Jessica! Aku gak akan meninggalkan kamu. Kamu adalah sahabat terbaik yang aku punya. Aku gak akan meninggalkanmu. Kamu harus ikut bersama aku. Kamu adalah sahabat yang terbaik. Aku gak mau meninggalkan kamu. Yaudah ya. Selamat tinggal. Aku akan merindukanmu. Sekarang pergilah cepat sebelum portal itu tertutup. Jessica, mengapa aku harus cepat meninggalkanmu? Pergilah Mio sebelum terlambat. Enggak, aku enggak akan meninggalkan dia. Kamu mau ngapain kalau ditarik? Udah, kita enggak akan pernah berpisah. Meskipun aku manusia dan kamu hantu, kita akan sahabat sampai selamanya. Kamu bersahabat dengan aku, Alice, Megan, UI, Ayah Susanti, dan lain-lain. Ayo cepat, kita ada sahabat sekarang sampai selamanya. Tunggu. Aku udah kembali. Hah? Aku ada UI. Mio. Oh, Sakura, Mio udah bangun. Hah? Kenapa ini? Oh, syukurlah. Ya. Mio, ayamnya kamu bangun, Mio. Aku pikir kamu kok itu. Mio. Nana mau mendukanmu. Tunggu. Mana Jessica? Hah? Jessica? Jessica siapa, Mio? Tunggu, siapa Jessica? Mio. Mio, kamu lihat kemana? Itu dong. Ada orang situ. Mana? Selamat tinggal, Mio. Kok aku gak lihat? Semoga kita akan bertemu lagi. Sampai bertemu di akhir. Dia adalah sahabat terbaik yang pernah aku punya di dunia. Kasihan juga ya ternyata. Selamat tinggal, Jessica.